Wakil Bunda PAUD Aceh DART Dawati menghadiri pelantikan Bunda PAUD tingkat kabupaten, kecamatan hingga tingkat kampung di Kota Sabang, Kamis 8 November 2018. Dia berharap pelantikan itu bisa mendorong percepatan dan juga pengembangan untuk mencapai target satu kampung satu PAUD di seluruh Aceh. Istri dari Nazaruddin Wali Kota Sabang, Mita Andriani, melantik para istri camat menjadi Bunda PAUD kecamatan dan istri dari Kecik menjadi Bunda PAUD tingkat kampung di Kota Sabang. PAUD, kata dia, merupakan jenjang prasekolah yang bakal ditempuh anak berusia di bawah 6 tahun. Pembelajaran bagi mereka bertujuan untuk memberikan rangsangan pendidikan sehingga mereka siap untuk memasuki pendidikan formal. Usia di bawah 6 tahun, kata dia, merupakan periode emas di mana sel saraf anak mengalami perkembangan yang amat cepat. Apa yang mereka dapat di sekolah PAUD akan senantiasa membekas hingga mereka dewasa. Karenanya hal itu harus menjadi perhatian semua pihak sehingga nantinya Aceh akan memiliki generasi berkualitas dan juga siap melanjutkan pembangunan. Sementara itu, Wakil Wali Kota Sabang, Dr. Andes Suradji Junus, mengatakan peran Bunda PAUD adalah memberikan sumbangan pemikiran dan juga menjadi motor penggerak pelaksanaan PAUD hingga di tingkat terbawah, yaitu di kampung. Kehadiran Bunda PAUD sangat penting untuk memberikan pandangan apa pentingnya pendidikan bagi anak, khususnya di usia dini, kata Suradji Junus. Ia juga meminta seluruh guru PAUD untuk terus mengawal tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus.